berhasil menghubungkan Putus Sibau dengan listrik melalui pembangunan JTR, JTM, dan 8 gardu distribusi kapasitas total 500 kV-ampere. Ketersediaan listrik selama 24 jam meningkatkan kesejahteraan, perekonomian, pendidikan, dan akses informasi di 6 desa. PLN berkomitmen untuk menyediakan akses listrik merata di wilayah 3T dan YM. PLN Kalbar berterima kasih pada Pemkab Kapuas Hulu atas dukungannya dalam penyediaan listrik untuk meningkatkan kesejahteraan di desa. Simak berita selengkapnya hanya di balikpapan tv.co.id.